lagi sama saya di Ferdi Gaming ya kan. Hari ini saya akan membagikan tips dan cara lagi cuy, yaitu bagaimana sih cara menyelesaikan dan mendapatkan hadiah-hadiah di event travel teman-teman nih, teman-teman ya, atau menjelajahi teman-teman. Kalian tuh masuk aja ke sini, terus kalian masuk ke misi travel teman-teman. Ini teman-teman misinya, yaitu kalian itu harus menempuh jarak sejauh 10.000 meter teman-temannya, atau 10 km cuy di map ya teman-teman. Mau itu di klasik, di ranked, ataupun dimanapun itu boleh teman-teman. Kemudian jika kalian menempuh jarak sebanyak 20.000 meter, kalian itu bakal mendapatkan ini cuy, peta hartanya itu sebanyak api unggunnya itu sebanyak 3 hari teman-temannya, sejauh 20 km atau 20.000 meter cuy. Nah, jika kalian menempuh jarak 40 km atau 4.000 meter cuy, kalian itu bakal mendapatkan ini cuy, Anthropobi Bani cuy, sebanyak 40 km ya teman-teman. Dan itu cukup jauh ya. Gue sarankan kalian itu untuk bermain di klasik atau di rank teman-teman, karena di peta tersebut tuh luas banget cuy. Oke teman-teman, segitu aja tip dan triknya teman-teman. Semoga kalian tuh dapat terbantu teman-teman. Oh iya, misinya mulai itu pada tanggal 12 April cuy, bulan 4, dan selesai pada 20 April bulan 4 teman-teman. Buat yang bertanya kenapa nggak jalan, lihat waktunya cuy, itu masih 2 hari teman-temannya dari sekarang saya membuat videonya. Oke, terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe cuy. Dadah.